Kericuhan berlanjut ketika sidang pencemaran nama baik Luhut Binsar Panjaitan selesai di Pengadilan Negeri Jakarta Timur sore tadi. Kericuhan terjadi di depan gedung Pengadilan Negeri Jakarta Timur sore tadi saat Luhut selesai bersaksi dan hendak meninggalkan tempat. Masa aksi pendukung terdakwa Haris Azhar dan Fathia berupaya menghadang kendaraan yang ditumpangi Menko Luhut. Aksi saling dorong terjadi antara masa dan aparat keamanan yang berjaga. Bahkan, mobil yang ditumpangi Luhut dilempar batu dan bambu oleh masa. Lemparan batu jatuh tepat di kaca depan mobil, namun tak ada kerusakan yang tampak dan mobil langsung meninggalkan lokasi.